Ini adalah Lenovo Log, laptop gaming entry level dari Lenovo. Masuk ke kelas entry level karena memang harga dari laptop gaming ini terjangkau. Laptop ini harganya Rp11.999.000. Dan dengan harga segitu, kamu udah dapetin sebuah laptop gaming dengan desain yang cakep. Sebenarnya saya agak kesulitan mengingat nama dari laptop ini, karena pembeda dari laptop ini dengan varian lain adalah kode-kode ini, yang mana ini sulit banget buat dihafal gitu. Jujur, ini pertama kalinya saya mencoba laptop gaming dari line-up Lenovo ini. Waktu datang, saya nggak berpikir kalau ini adalah laptop gaming, karena bentuk box-nya layaknya seperti laptop-laptop pada umumnya. Tapi ternyata, begitu dibuka, ukurannya lebih besar dan lebih tebal dari laptop kebanyakan. Dan saat layarnya saya buka, saya baru tahu kalau ini adalah laptop gaming. Laptop ini berwarna lunar gray atau kita familiar dengan nama abu-abu gelap. Berat laptop ini sekitar 2,3 sampai 2,4 kg. Satu hal yang membuat laptop ini terlihat ganteng banget adalah peletakan port-portnya di bagian samping yang bergeser ke bagian belakang. Khas laptop-laptop gaming lah. Tapi di bagian kanan kita masih tetap menemukan beberapa port seperti USB Type-A, ada jack audio combo, terus e-shutter untuk mematikan webcam, dan port USB Type-C. Sementara di bagian belakangnya, kita akan menemukan dua buah port USB Type-A, terus sebuah port LAN RJ45, sebuah port HDMI 2.1, dan sebuah port power. Di bagian belakang juga kita akan menemukan dua buah lubang pembuangan panas, yang kalau diperhatiin jadi mirip kayak knalpot mobil sport ya. Jadi, lubang pembuangan panasnya memang dibuat ke belakang, bukan di samping atau di bawah. Untuk desain bagian luarnya sendiri, sebenarnya nggak neko-neko banget kok, karena terlihat polos aja gitu, tanpa adanya lampu RGB. Yang bisa kita temukan hanya sebuah logo Lenovo dan logo LOG yang berukuran besar, beraksen chrome, dan emboss. Body dari laptop ini berbahan plastik ya, yang menurut saya bagus, karena dengan begitu justru akan membuat ia bisa meredam panas dengan baik. Saat dibuka, kita akan menemukan sebuah layar berukuran 15,6 inch beresolusi Full HD dengan refresh rate 144Hz. Tingkat kecerahan layarnya ada di 300 nits, yang mana untuk penggunaan dalam ruangan terlihat cukup terang ya. Layar dengan 100% sRGB ini juga sudah punya sertifikasi Tuflow Blue Light. Kualitas layarnya sendiri menurut saya lumayan bagus dengan tingkat ketajaman yang cukup oke. Warna yang direproduksi juga cukup nyaman di mata. Hanya saja, layar laptop ini belum mendukung HDR, jadi tidak bisa kita gunakan untuk menonton konten-konten HDR di Netflix ataupun di YouTube. Sudut pandang layarnya juga lumayan ya, lumayan oke gitu. Tidak terasa ada color shifting saat kita lihat dari samping gitu. Dan finishing layarnya juga udah anti-glare, jadi nggak mantulin cahaya. Di bagian atas layar ini, kita bisa menemukan sebuah kamera atau webcam beresolusi 720p. Webcam ini bisa kita matikan melalui e-shutter yang ada di bagian kanan laptop. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari si webcam di-hack atau diintip sama pihak yang tidak bertanggung jawab. Tonjolan kamera ini juga ternyata punya fungsi lain, yaitu sebagai pegangan saat kita membuka si laptop. Laptop ini bisa dibuka hanya menggunakan satu tangan aja, jadi hinge-nya nggak berat-berat banget gitu loh. Laptop ini menggunakan Intel Core i5-12450HX. Prosesor ini ditandem sama RAM sebesar 8GB. Performa laptop ini jujur lumayan ngebut menurut saya. Karena memang prosesornya itu adalah prosesor high performance yang normalnya dipakai di desktop kalau nggak salah. Kalau kita lihat dari hasil benchmarknya, skor yang didapat untuk benchmarking CPU-nya itu lumayan tinggi ya. Di aplikasi Geekbench 6, single core-nya mendapat nilai 1637, sementara multi-core-nya dapat 6277. Dari Cinebench R23, single core-nya mendapatkan angka 1504, sedangkan multi-core-nya ada di angka 7927. Yang menarik dari laptop ini adalah dia menggunakan GPU buatan Intel, yaitu Intel Arc A530M dengan VRAM sebesar 4GB berjenis GDDR6. GPU ini juga sudah mendukung ray tracing ya. Hasil pengujian 3D Mark-nya menunjukkan angka yang menurut saya juga nggak rendah. Untuk 3D Mark Time Spy, dia dapat angka 5234 dan 3D Mark Fire Strike ada di 11914. Storage di laptop ini berukuran 500GB berjenis NVMe. Saya merasa ukuran segini tuh kurang besar ya. Saja install beberapa game besar, si storage itu udah penuh gitu loh. Untungnya, tersedia sebuah slot NVMe lainnya jika kita ingin menambah kapasitas storage dan merasa storage bawaannya itu nggak cukup alias kekecilan. Kecepatan membaca si SSD-nya sendiri ada di 4855 MB per second, sedangkan kecepatan tulisnya ada di 3156 MB per second. Ada 3 mode performa yang bisa kita pilih. Yang pertama adalah mode quiet, yang tentu akan menurunkan performa demi mendapatkan tingkat kebisingan yang minim, karena kipasnya nggak akan berputar secara maksimal. Terus yang kedua, ada mode performance, yang mana dengan mode ini, performa dari prosesor dan GPU-nya akan digenjot secara maksimal, yang bikin perputaran kipas
jadi maksimal. Alhasil, suaranya terasa lebih berisik. Mode yang ketiga adalah mode balance, yaitu dia akan secara otomatis menjadi mode performance saat kita menjalankan aplikasi yang membutuhkan performance yang tinggi, dan dia akan otomatis menjadi mode quiet saat penggunaannya tidak tinggi. Untuk memilih mode-mode itu ada dua cara. Pertama, menggunakan shortcut Fn plus Q, atau kamu bisa juga mengubah mode ini di aplikasi Lenovo Vantage. Perubahan profil ini ditandai dengan perubahan warna lampu pada tombol power. Putih untuk balance, merah untuk performance, dan biru untuk quiet mode. Combo prosesor dan GPU ini cukup bisa mengakomodasi penggunaan gaming, serta lumayan nyaman digunakan untuk produksi seperti video editing. Biar lebih afdol, tentu kita harus mencoba langsung bagaimana performa dari prosesor ini dengan memainkan beberapa game, dan tentu kita juga akan coba ngetes rendering dari beberapa aplikasi video editing dan aplikasi 3D rendering. Game pertama yang kita coba mainin adalah Genshin Impact dengan settingan low di resolusi Full HD. Saat bermain, minimum frame rate yang didapat adalah 22 fps, sedangkan maksimum frame rate-nya ada di 29 fps, dengan rata-rata frame rate di 26 fps. Game berikutnya adalah Call of Duty Warzone. Dengan settingan minimum, rata-rata frame rate yang didapat adalah 30 fps, dengan minimum frame rate di 26 fps dan maksimum di 30 fps. Selanjutnya Dota 2 dengan settingan medium, frame rate rata-rata yang didapat adalah 108 fps, dengan minimum frame rate di 20 fps dan maksimum frame rate di 120 fps. Berarti ada kerasa ada berapa kali frame drop gitu ya. Lanjut ke Forza Horizon 5 dengan settingan low di 1080p. Rata-rata frame rate yang didapat adalah 71 fps, dengan minimum frame rate 29 fps dan maksimum frame rate-nya ada di 72 fps. Surprisingly, main game ini kerasa cukup lancar. Tapi beberapa kali saya dapat peringatan dan bahkan si game keklos sendiri akibat kehabisan RAM. Kayaknya kalau RAM-nya di-upgrade akan lebih lancar deh. Jadi kayaknya 8GB itu mepet banget ya untuk mainin game-game berat gitu. Oke, sekarang kita akan coba melakukan pengujian rendering. Yang pertama adalah rendering 3D menggunakan aplikasi Blender. Untuk render 3D menggunakan CPU selesai dalam waktu 5 menit 19 detik. Sedangkan rendering menggunakan GPU selesai dalam waktu 4 menit 51 detik. Yang dirender itu Project BMW ya. Selanjutnya adalah CapCut. Merender video 4K Vlog plus SLUT berdurasi 5 menit 13 detik selesai dalam waktu 6 menit 7 detik. Sedangkan di definisi Resolve, Project 4K, Vlog, dan LUT berdurasi 5 menit 13 detik selesai dirender dalam waktu 22 menit 22 detik. Lama juga ya. Untuk sistem pendinginan, saat saya buka, kita akan melihat kalau prosesor laptop ini memiliki heatpipe yang menuju ke 2 buah cooling fan yang ada di sisi kiri dan kanan. Ukuran heatpipe-nya lumayan besar. Dalam proses bermain game, terlihat bagian dekat tombol 6 dan F7 adalah bagian yang paling panas, dengan suhu tembus 52 derajat Celcius. Untungnya, nggak mengganggu waktu kita main game, karena tombol yang paling dekat dengan jari kita adalah tombol WASD ya. Laptop ini sudah punya sertifikasi militer MIL STD810H yang bikin dia kuat waktu jatuh atau sekedar kecipratan air. Di laptop ini, ada 2 buah speaker di bagian bawah kiri dan kanan yang bisa memproduksi suara yang menurut saya cukup bagus. Clarity-nya oke, bass-nya juga cukup kerasa ya. Tapi saya merasa power-nya itu agak kurang gitu loh, kayak kurang nendang aja gitu, kurang nampol gitu. Padahal volumenya udah saya mentokin. Tapi ini juga nggak jadi masalah menurut saya, karena toh pada akhirnya saya lebih suka pakai headphone daripada pakai speaker di laptop ini. Keyboard laptop ini berukuran full size, lengkap dengan tombol numpad-nya. Feel ngetik menggunakan keyboard ini cukup nyaman ya, terasa halus tapi tetap tactile. Key travel distance-nya juga nggak terlalu tinggi, tapi juga nggak terlalu rendah gitu. Jadi menurut saya keyboard laptop ini nyaman ya, cuma butuh penyesuaian aja karena positioning keyboard full size berbeda dengan keyboard 10keyless yang setiap hari saya pakai. Keyboardnya sendiri juga sudah punya LED backlit RGB yang bisa kita atur di Lenovo Vantage. Selain menggunakan aplikasi Lenovo Vantage, kita juga bisa menggunakan shortcut Fn plus spacebar. Sedangkan untuk trackpad-nya juga cukup nyaman menurut saya, walau ukurannya kurang besar menurut saya. Area yang kurang besar ini bikin pergerakan kursor jadi nggak leluasa gitu loh. Bukan masalah juga sih, karena saya lebih prefer pakai mouse buat operasiin si kursor daripada pakai trackpad ini. Trackpadnya cukup akurat dan cukup presisi menurut saya, tapi saya ngerasa tombol klik di trackpad ini terlalu dalam gitu loh. Jadi terkadang akan menyulitkan waktu mau drag and drop file. Terakhir kita akan bahas soal baterainya. Laptop ini punya baterai berukuran 60 watt hour. Dalam penggunaan yang cukup intens plus bermain game tipis-tipis, laptop ini bisa bertahan sekitar 3 jam lebih. Dalam paket penjualan juga sudah disertakan sebuah charger brick dengan output maksimal 170 watt. Charger ini bisa nge-charge si laptop dengan protokol Super Rapid Charge Pro yang bisa ngisi baterai si laptop dari 0% sampai penuh dalam waktu kurang dari 60 menit. Wadaw, cepet juga.
Oke, sekarang kita masuk ke kesimpulan. Laptop ini adalah salah satu solusi buat kalian yang memang pengen nyari laptop gaming tapi dengan harga yang lumayan affordable. Intel Core i5 dikombinasikan dengan Intel Arc A530M ini ternyata cukup memuaskan. Bahkan beberapa game berat bisa dijalankan dengan cukup lancar di laptop ini. Tapi saya punya beberapa catatan sebelum kalian memutuskan untuk membeli laptop ini. Pertama adalah speaker dari laptop ini kurang kencang menurut saya. Yang kedua adalah RAM 8GB di laptop ini kerasa pas-pasan. Karena beberapa kali si game terpaksa nge-close karena kehabisan memori. Untungnya, Lenovo ngasih 2 buah slot memori yang memungkinkan kita untuk mengupgrade RAM-nya menjadi lebih besar. Saran saya, kalau misalnya kalian beli laptop ini, sekalian aja langsung upgrade RAM-nya ke minimal 16GB lah, tambah 8GB sekeping lagi gitu. Selanjutnya adalah storage, yang menurut saya juga pas-pasan. Dan sekali lagi, untungnya Lenovo ngasih slot NVMe tambahan buat kita upgrade storage. Yang unik adalah, 2 buah slot NVMe di laptop ini punya ukuran yang berbeda. Yang mana slot yang sudah terisi 500GB ini pakai NVMe 2240. Sedangkan slot yang kosong itu pakai NVMe 2280. Lebih panjang daripada NVMe bawaannya. Dan yang perlu kalian tahu lainnya adalah soal layanan purna jual dari laptop ini. Yang menurut saya sangat menggiurkan. Lenovo Lock ini sudah termasuk 2 tahun Premium Care, layanan service premium mereka, yang call centernya standby 24 jam. Laptop ini juga sudah punya perlindungan 2 tahun Accidental Damage Protection, yang seandainya si laptop rusak secara nggak sengaja, pihak Lenovo akan nge-cover 100% kerusakan tersebut. Mereka bilang kita bisa klaim lebih dari sekali. Berbeda dari brand lain yang biasanya hanya memperbolehkan sekali klaim aja. Saya bingung deh, kalau begini tuh Lenovo rugi nggak sih? Terakhir, laptop ini bisa kalian beli di Lenovo Official dan Authorized Store, baik online ataupun offline. Jadi, menurut kalian, gimana laptop gaming entry level ini? Oke nggak buat dibeli? Mumpung bentar lagi uang THR turun, ya kan? Apa? Pengangguran? Nggak dapat THR? Sian!